Jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya. Ya, ini adalah kuasa gabungan dari Mecha Bot dan Bobo Boy. Mecha Boy. Waduh, gigi sekali ya. Seperti Amato nih. Amato kan kalau bergabung sama Mecha Bot jadi Mecha Mato ya. Kalau Boboy bergabung sama Mecha Bot jadinya Mecha Boy. Waduh. Jadi kemarin kita udah berlatih ya bersama Mecha Bot dan kekuatannya GG coy. Bisa keluar senjata-senjata nih dalam armornya ini. Wow. Keren sekali ya, modern ini power sphere-nya. Wih, coba lagi Bang kekuatannya Bang. Aku belum lihat nih sama Bang Sayur di si Upin pengen lihat dia. Oh iya, kemarin Upin Ipin enggak ada ya. Wah, enggak ngelihat kehebatannya Mecha Boy ini. Tapi aku penasaran nih Wibi. Gimana kalau aku nih menggabungkan Mecha Bot ini dengan kuasa elemental ya? Apakah bisa? Kalau menurut teoriku sih bisa Boboy. Kau tinggal selarasin aja nih kekuatan Mecha Bot dan kuasa elementalmu. Kita coba aja Boboy. Oke lah kalau gitu aku coba ya. Coba aku berpecah menjadi 8 nih. Waduh, gimana bentuknya ya Mecha Boy berpecah menjadi 8 nih. Kita coba ya Boboy kuasa 8. Wih, kok gak mau nih? Gimana nih terus nih? Biasanya berpecah langsung berpecah nih. Ini kok gak mau ya, gak ada respon nih. Apa aku kehilangan kuasa elementalku nih kalau pakai kuasanya Mecha Bot? Waduh, gimana nih cara ngendaliinnya Mecha Bot karena aku belum 100% ya ngendaliin Mecha Bot ini. Gimana nih Mecha Bot? Coba kau jangan berpecah dulu Boboy. Coba gunakan salah satu kuasa elementalmu. Oh iya. Kalau berpecah kan ngabisin banyak energi ya. Coba aku berubah jadi Boboy apa ya? Halilintar ya. Konsentrasi kuasa halilintar. Ayo keluarlah kuasa elemental halilintar. Wah, gak mau juga nih. Kok susah sekali ya. Aku pakai Mecha Bot ini, aku sambil gunain kuasa elemental kok susah banget ya. Aduh, gimana nih? Coba konsentrasi lagi Bang. Wah, Bang nih masa gak bisa sih? Ya, susah Upin. Emangnya gampang nih ngendaliin robot seperti Mecha Bot ini? Gimana ya caranya nih? Aku harus konsentrasi apa gimana nih ya? Oh, mungkin gini Boboy. Kamu perlu bayangan nih. Sepertinya kamu gak punya bayangan bagaimana kuasa Mecha Bot bergabung dengan kuasa elementalmu. Jadi aku bakal kasih gambaran nih. Ayo ikut aku. Iya. Seperti biasanya ya. Seperti biasa waktu kita latihan elemental fusion tuh, si Wibi Bobo kan ngasih gambaran tuh. Nah, siapa tahu bisa itu. Ayo. Kita latihan lagi ya pakai gambarnya Wibi Bobo nih. Oke, kita sudah di tempat latihan ya, dekat Ka'bah dan masjid baru kita nih yang GGWP nih. Jadi, mana? Ini ngapain ada gambar es kepal Milo nih? Waduh, es kepal Milo viral nih. Siang-siang masa gambar gini nih, lapar aku jadinya. Lapar haus. Waduh, ngapa maksudnya nih? Mana di gambaran kuasa elementalku nih? Malah kayak gini dipasang. Sabar Boboy. Kita kan baru mulai. Jadi aku jelasin dulu nih biar kamu ada gambarannya dan gampang untuk melakukan penggabungan kekuatan Mecha Bot dan kuasa elementalmu. Oh gitu. Oke. Apa harus haus dulu nih baru bisa konsentrasi ya? Waduh. Jadi begini Boboy, aku sudah menggambar kuasa elementalmu bergabung bersama dengan Mecha Bot. Jadi kamu tinggal bayangin aja ya nanti. Dan kamu harus konsentrasi menyamakan kuasa elementalmu itu dengan kuasanya Mecha Bot. Kau kan bisa merasakan kuasa Mecha Bot. Oke, iya. Aku siap. Mana gambarnya nih? Ganti nih gambar es kepal Milo ya nih.
Wih. Waduh. Ini coy. Ini dia. Bobo-bobo ijo. Ijo ini apa nih? Oh, Thorn. Duri ya. Waduh, gigi banget kalau aku pakai armor hijau gini, armor duri nih. Mecabot Thorn ya, jadinya gigi banget coy. Wah, aku bakal coba ya. Boboiboy menggabungkan mecabot dengan kuasa Thorn. Kita mulai konsentrasi ya. Jadi gambarannya seperti ini nih, yang dikasihin si Wibibowo. Oke, aku bakal konsentrasi ya untuk menjadi Mechaboy Duri. Wah, ini dia Mechaboy Duri. Kekuatan gabungan antara Mechabot dan kuasa elemental Duri ya. Waduh, sesuai dengan gambar nih. Waduh, mantap sekali nih memang nih. Entah aku bisa ya. Tapi baru satu-satu ya. Satu-satu kuasa elemental ku gabungin nih. Ini kuasa penggabungan yang pertama nih, Mechaboy Duri. Bagus Boboiboy. Sekarang kamu pergi ke kota dan tunjukkan skillmu di sana. Oke Bibi. Jadi seperti biasa ya, dia menyediakan target buat latihanku nih. Oke. Saya ikut Bang. Saya mau lihat kekuatan Mechaboy Duri. Oke Upin Ipin, kalian ikut ya dan kalian saksikan ini kuasa baru Mechaboy Duri. Wah. Apa nih? Wih, belakangku nih senjatanya Mechaboy Duri ya. Apa nih? Kok kayak tangki-tangki keluar cairan hijau seperti ingus ini? Waduh nih, apa ini Mechabot? Wih, apa nih tangki-tangki? Ini kayaknya kuasanya kayu apa gimana ya ini ya? Kita coba aja lah. Kita punya senjata juga ya, senjata apa ini? Mechathorn. Waduh, Mechathorn. Gigi banget. Mana ini musuhnya? Kita coba yang ini aja lah. Mechagun. Mechagun. Warnanya hijau semua ya ini ya. Senjatanya nih. Ini senjata tumbuh-tumbuhan apa gimana nih? Oke, kita tes aja yuk. Kita coba ke pemburu aram ini ya. Sini kau pemburu aram. Wah. Apa itu? Dia keracunan langsung coy. Ini seperti jurusnya Boy Thorn ya, duri racun itu. Duri racun itu. Wah, kok enggak bisa terbang nih. Boy Thorn. Mechaboy ya, Mechaboy ini sekarang. Mechaboy. Dia keracunan tuh musuhnya tuh. Lihat, langsung keracunan tuh. Waduh, ih enggak mati dong. Iya. Ih, tembak-tembak dia. Wih, rasakan tuh. Wah, langsung mati dia. Wah, sini kau. Wah. Wih, gak kena. Wah, kena dia. Wah, gigi sekali ya. Oke, kita sekarang coba yang Mechathorn ini. Wah, gede banget jatanya nih. Wih, ini jatanya gede banget coy. Berwarna hijau gini ya. Coba. Wih. Apa tuh? Ternyata bisa buka gitu ya. Ada energi jauh-jauhnya gitu. Ini apa coy? Ini tenaga tumbuh-tumbuhan bagaimana? Tenaga tumbuh-tumbuhan coy. Cancelnya gimana ini cancel? Oh, bisa di cancel ya ternyata. Jadi cancel, kita pakai Mechathorn ini. Nggak ada musuh yang gigi apa gimana nih? Aku mau ngetes kekuatannya Mechathorn. Mechathorn, Mechaboy Duri ya, Mechaboy Duri, Duri atau Thorn. Mencari mangsa ya.
ini cuma ada cuma ini. Ah, ini monster nih. Ini kau monster, kita tembak. Langsung musnah, coy. Terlalu overpower ya. Apalagi ini umbur aram nih. Ini langsung jelas ini dia musnah nih. Wah, ada dajjal di sini. Bisa nyasar dajjal di kota nih, gimana ceritanya nih? Kita pakai yang kecil dulu ya, tembakan kecil. Dimakan dong. Pemburu haramnya dimakan nih. Wah, ganas sekali. Wah. Dajjalnya makan semuanya. Wah, bener-bener nih. Sekarang dia mau makan aku nih. Kok kencang banget. Wah. Langsung mati dia. Cuma gitu aja. Terlalu gigi coy tembakannya nih. Coba kita pakai tembakan yang gede ya. Nih lihat nih. Keren sekali senjatanya Mecha Boy Thor nih. Woi. Ada energi-energinya tuh. Wah. Gigi ya. Ini dia energinya nih. Kita tembakin kemana nih? Takutnya hancur deh. Tapi hancur lah. Coba kita di sini ya. Oke, kita kembali lagi ke tempat kematian kita ya. Ada terjadi kesalahan tadi. Buat nih gede banget nih efek dari senjata ini kalau di fullin ya, dimaksimalin tenaganya. Segini coy lubangnya. Waduh, rusak ini kota ini. Lubangnya gede banget. Si Upin Ipin mana ya? Upin. Oh, ini Ipin. Ada Ipin ya sini. Ini apa nih? Hancur kau. Ternyata si Upin Ipin di bawah sini ya nyangkut dia. Si Upin kayaknya kena nih. Upin, kamu nggak apa-apa kan Upin? Saya tadi terpental bang. Kena ledakannya sejatinya abang. Besar banget kekuatannya bang. Waduh, maaf ya Upin. Aku juga sampai terpental dan ini ya respawn lagi. Waduh, parah banget nih. Kuat banget senjatanya coy. Bener-bener nih senjata Mecha Duri ya, Mecha Boy Duri. Maklum karena ini kan baru pertama, percobaan pertama ya. Jadi ya pasti ada kesalahan lah. Jadi nanti aku bakal latihan terus agar menjadi Mecha Boy yang terkuat ya. Menggantikan ayahku Mecha Mato. Jadi ini kan Mecha Bot bakal diwarisi nih. Jadi aku harus sering-sering latihan sama Mecha Bot. Oke Mecha Bot,